tadi perjalanan? Asik. 6 jam kita 6 jam. Gimana? Jalan ada rumah pak gua tidur. Ada yang jalan nonton tuyul dan bayu nih. Nah, tuyul dan bayu. Dingin coy. Sama, baru Jonas biar kata ke Bandung tapi perjalanan seperti ke Bonang. Apa satpam? Gua aduh. Tetap konsisten. Penunggu jengkol. Gua enggak boleh masuk nih. Dari mana nih kok bisa sendiri dari sana sendiri? Jadi jalan kaki dari Jakarta. Oh, gitu, Bos. Baru sampai. Baru sampai. Dia berangkat dari sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, gitu. Ya, akhirnya sampailah kita di BSD. Karena kita bukan ada di Bandung. Jadi di mana sih kita, Bang? Nih, di sini Padang nih, di sini Padang nih. Di Padang yang seberang BSD. Nah. Jadi kita sebenarnya ada di mana ya? Oh, Batagor ke Padang ternyata. Jangan cepet-cepet pada waktunya. Oh, pada waktu. Pada waktunya. Kalau cepet-cepet bahaya loh. Jadi di perjalanan kali ini kita ada perjamuan khusus. Dimulai dari Bapak Haji Ali. Broto Wali. Sesut ya? Oh, iya, seserah sedikit juga. Sesip aja. Tutup. Oke, jadi kan ini siapa yang mesen juga tadi ya? Wah, gila nih. Ayo setengah kelas, ayo. Setengah kelas. Enggak bakal ngaruh. Ini broto apa nih? Kes mau. Kayak digigit semut. Jangan, ini gak bisa. Iya nih, enakan kerupuk. Pesan lagi kerupuk yang banyak. Udah ada nih yang mesut. Adam Jordan, ayo. Ini adanya Adam Jordan. Ini adalah Michael Jordan. Wis. Kacau. Ini adalah ada itu permintaan terakhir ada. Waduh. Ini. Satu. Ah kopi. Kopi rotinya lama banget. 1, 2, 3.
Wih, lelaki sejati. Langsung aku jenggotnya. Jenggotnya langsung after test. Ini yang ulang tahun. Besok ini. Padahal dikit banget ya? Yang ulang tahun. Bro Toli, lebih banyak dong kalau ulang tahun. Harus setengah. Setengah. Yang pesan. 1, 2, 5. Banyak. Mau bersihin gak jadi. Enak, enak. Ini manis ya? Manis. Manis. Jahe, itu jahe. Pinter. Oh dia pinter dia. Pinter. Wah, pake penakar dulu. Pinter. Ditawar. Nah, gue udah minum. Enggak, gue mau lihat. Tadi aja gue minum teh. Minum dulu, gak usah cium. Habisin langsung. Enak. Sehat tuh, bikin dari mayat. Jangan kebanyakan. Wih, gila. Di tengah. Wih, yeah, makan tuh. Lupa ingatan langsung. Udah suka. Gimana? Yeah. Wow. Satu adalah Joseph. Kuakui terlanjur jatuh. Gak ada. Gak bisa. Gak tega. Sama kakaknya sih. Wah, senior kita. Kayaknya yang mana lu? Dikit aja. Kan di zaman kudus, biar diberkati. Wow. Mampus, nomor satu nih sekarang. Ini bukan teh manis ya? Teh manis dong. Aduh, gimana teh? Wah, stun. Tidak ada komen. Coba kan, apa gimana kan? Ya pahit tapi ya. Awas nih, E minor jadi turun satu ntar. Langsung gak usah. Eh, enggak boleh ditakar dong. Bentar. Jadi gabung ya. Enggak boleh gabung. Jangan ntar blubuk-blubuk kalau gitu. Siap. Dikumur. Ini. Ranking 1. Udah ready? Berapa kali? Siap. Ini bagus, teman-teman banyak yang datang. Let's make it a talk. Bang, jaketnya baru ya? Baru beli nih jaketnya nih. Pamer dong, pamer dong. Itulah saya, Abang Ricky. Nyari tadi ngulik-ngulik jauh. Jauh ngulik-ngulik. Tapi saya mengirimkan penelisik. Nama dan juga di JumperFi perannya sebagai apa? Ya, nama saya Case di JumperFi, peran saya sebagai pendekar bermata dua. Oh wow, gimana tuh biasanya? Bisa panjang nih. Bisa panjang ya, jenisnya kayak begini saya yang ditanya. Jadi sebagai apa tadi? Oh, yang biasanya mainan mic ini. Oh, singer. Singer. J, ya? Ya. J kan namanya? Case. Oke, jauh ya. Cash. Oh, oke, cash. Kalau ada uang yang ini, uang cash. Oh iya, dikurangin haknya aja ya, cash. Tinggal gesek juga boleh. Soalnya? Tino di gitar. Tino di gitar. Enggak, sebenarnya gue nih backup basisnya. Oh, oke. Basisnya kalangan gitu. Cuman emang JumperFi kan konsep, punya konsepnya brotherhood. Jadi ketika basisnya gak bisa, gue yang ganti. Gue Ray, basis. Namanya siapa? Ray. Ray. Gue Joshua di drum, sama sih, backup drummer juga aja. Jadi bukan aslinya ya? Soalnya gue rada bosen sama istilah session player. Jadi gue bilang kita kan ngeband seneng-seneng sama konsepnya brotherhood. Jadi gue selalu bilang mereka brother kita dan brother kita. Dan personel aslinya si Jupi sama Kevin juga bilang lawan deh, bukan lawan sih, kita gak pakai konsep itu, ini berada bukan berada. Oke, okay, jadi kita ada agak alergi, bukan alergi sih, kita mau hilangkan konsep session player. Jadi ada brother, jadi ibaratnya main sama siapapun tetap kayak main sama mereka jadi, terus ya. Oh. Jadi kalau yang utama lagi, bukan utama, yang memang kita yang core-nya Indonesia, bareng mereka dan hampir selalu seperti itu. Oke, seru ya. Salam juga buat yang gak bisa hadir tadi, siapa? Jupi sama Kevin. Jupi sama Kevin? Oh.
Nanti dengerin ya, hari Senin jam 8 sampai 9. JumperFi, dari kapan sih sebenarnya udah terbentuk grup band-nya? Kita baru tahu kemarin tuh, guys. Tahun kemarin? Kita baru sadar detail tanggalnya yang gue kirimin. Oh iya, dan sekarang gue lupa lagi, silahkan lu sebutkan. Kapan tuh? 19 Desember 19 Desember 2013. Udah lama juga ya, berarti OTW 4 tahun. Ya, kita gue memang selalu sesuai katanya, sesuai dengan kata-kata JumperFi bahwa ya lu harus ngeloncat dari zona nyaman lu. Maksudnya gue gak mau musik gue hanya musik lewat, harus ada pesan di dalamnya. Mainnya di mana, langsung diomongin aja sama orangnya. Halo, saya Bengmin dari Pas Band. Pas Band, ya. Biasa di gitar ya, Kak? Iya, iya. Oke, okay, kalau Kak JC, tergabung dalam band apa aja nih? Sekarang? Iya, sekarang. Halo. Dia mah sejuta umat. Banyak ya? Sejuta band, banyak, ya. Tadi katanya dikasih bocoran banyak. Boleh disebutin satu-satu. Aku sih kerja di dua band utamanya. Yang pertama, aku jadi co-produsernya Samson. Yang kedua jadi co-produsernya Jerox. Dan juga main keyboard di kedua band itu. Yang utama itu. Yang lainnya ya adalah... Banyak ya. Kalau disebutin mungkin sampai besok. Yang ada. Kan gua hari ini additional. Udah, absen. JumperFi ada additional. Kita semua berada. Oh, siap. Siap. Baik, kita kami akan apa yang kami perbuat sejam. Doanya buat JumperFi. JumperFi semakin tinggi aja ya. Stay jam. Lompatnya semakin tinggi aja. Stay jam and jam in faith. Wih. Oke, okay, thank you. Wah, keren. Keren ya. Asik. Besok ini akustikan. Enggak apa-apa. Pasti lebih selalu. Top, top. Thank you. Masih menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Bisa apa? Bisa main bareng dengan si Mbak, musisi yang fresh gitu, bikin wawasan musik nambah juga gitu. Itu yang saya cari sih, bisa makin apa, makin banyak kerja sama dengan yang lain, makin buat saya berarti makin bertambah gitu. Kira-kira terus terus empati, jangan pernah menyerah, berusaha terus dan
Stay Jam. Stay Jam. Lagi bang, Stay Jam. Stay Jam. Wih, oke, terima kasih.